فجزاهم مثل ما قتل من النعم يحكم به
们领好你们小膀子。أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه الله عزيز ذو انتقام Paling penting sekali di orang yang mana sikap itu, kalau dia ada masalah
Lalu dia dari hati keluarga kita memperlihatkan masalah dengan kita. Dia di balik dia masalah dengan kita. Sebab itulah agama mari Allah akan tolong agama bantuan supaya setiap daripada kita backing. Sebab kita terdenta. Ini nyakit kita dah. Bila jauh dengan agama, bila jauh dengan Tuhan, maka itu nyakit dia dah. Dia tak boleh gitu ya. Dia tak boleh sombong dan gitu dah. Dia dalamnya. Dalamnya itu penuh. Dalamnya itu jadi benci kawan penting diri sendiri. Bila masalah dia datang juga marah kawan jadi pemalu. Ini sifat biasa manusia. Bila tidak, bila hati dia tidak diislah, di mana kita tahu dalam hati manusia ada sekutu dan bila waktu tak boleh, maka lain tak boleh lah. Bila waktu boleh, boleh lah. Jadi dia sekutu. Dan ini Allah Taala bagi kita. Target saya tadi, tadi guna Al-Quran dan judi menyebabkan supaya manusia kepada sebagai asal. Sebab itu Allah Taala sebut, fil khamri wal maisir. Sebenarnya saya ingin supaya di antara kamu ini berlaku permusuhan dan perbuatan. Bila berkait dengan Al-Quran judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalai kamu daripada zikrullah. Tadi kalau tak dia dunia, balas rugi dunia, maknanya rugi akhirat. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalai kamu daripada ingat pada Allah. Wa an salat, sehingga putus hubungan dengan Allah. Dan mula berpaling kepada Allah. Kemudian tak semaya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Allah mengatakan, fahal antum mustahmu, adakah kamu boleh berhenti? Kalau sahabat dah tentu ayat ni kan Allah mana ketahui nanti benda yang mana ketahui berhenti sahabat manusia terbaik maknanya kita kata dia terbaik pada kita tak takkan Allah ni tu daripada apa ni tu daripada semua orang maknum dah tapi bila tak payah dia ni berhenti sahabat boleh berhenti mula-mula oleh kerana tu wa'atimullah wa'atimullah ta'alah pada Allah, ta'alah pada Rasul. Wahdahu. Berhati-hati, jangan langgar. Jangan siapa kita licik. Jangan apa, licik. Jangan siapa kita langgar perintah Allah, langgar sunnah Nabi SAW. Sebab ini kejayaan kita. Sebab ini tawalik, sekiranya kamu berpaling juga maka ketahuilah, innama ala Rasulina al-balawul mubin. Sesungguhnya tanggungjawab Rasul kami, kata Allah SWT, hanya menyampaikan sejelah-jelah. Lepas tu iskatin pun, lepas tu sahabat dalam kuliah baca mungkin warna buruk bin Allah lagi. Kemana kau bin Allah dulu? Tak. Oleh dia bila dia kaya nak tinggal, dia jadi wakil saya pun. Dulu kuliah berapa? Oleh kali. Dia mula anak saya. Allah Taala bagi dia, mulai sa'ala al-ladina tidak menjadi kesalahan bagi orang ini yang beramal saleh. Kena dengan apa yang telah mereka makan. Dahulu. Sebelum Allah diunjuk. Sebelum Allah diharap. Dia tak boleh jadi alam saya. Dulu. Tak. Dulu kata boleh. Sebab apa kan? Dulu ulama kata boleh. Dulu. Sebelum dia jelak. Zaman kita jelak. Zaman kita jelak. Dulu tak ada. Dulu ulama ada lagi soal. Ustaz-ustaz ada lagi soal. Ada dulu. Dulu sebelum orang jelak. Orang mutarak dia. Zaman kita ni orang jelak. Talib, dia tak tahu apa kita mahu dia. Maka lepas sebab aku tak ada, dia bagi kembali dia ke anak-anak dia. Mungkin nak mengkabar lagi. Nak pergi. Dan dia tu mahu lepas sebab aku tak pakai. Pagi tu tak. Pakai orang dah kopi ni sebatai, ke anak sebatai, ke anak sebatai. Tapi kerana kita perangkat, maka dengan benda yang mana asal. Kelemahnya kita. Oleh sila kita. Kelemahnya. Mana dia? Dia. Orang lain itu jadi kuat kerana kelemahan dia. Itu ayat dah kan? Lima bilion itu cukai saja. Kalau dia cukai 10 kali 5 bilion. Maka dia punya say dia, dia tak tahu. Say dia. Bayangkan. Orang lain kuat itu mengumumkan kerana mulut-mulut kita. Mulut yang mana tidak dikuasai oleh kita. Kalau dia minat jenis selera kemana? Kok mulut dia boleh tak kuasai? Pernah kalau dia berhenti, butuh gila. Bankrupt apa ya? Boleh bankrupt dengan semata-mata. Sebab kerana dia tidak dapat kuasa diri kita. Kita baik. Tak.
kelemahan kita bukan pada benda lain, kelemahan kita pada kita, pada yang ada pada kita. Mungkin kami ini sikap suka menyalahkan orang lain, suka menyalahkan orang lain. Sumber kekuatan kita, atau kita ada Quran, kita kata nak bina hubungan dengan Allah. Paling kurang yang mesti dia tak sujud lama-lama yang Allah bagi dah. Tukar yang tak sebagaimana rasa kasih pada rokok ni, tukar pada jadi rasa kasih pada dunia. Sebagaimana kamu campur ke rasa kasih pada benda ni, maka tukar yang Allah kasih pada. Jadi kena pintar, makin lama makin semahir, kata rumah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kalau mungkin orang yang mendirikan semahir, orang yang semahir, masuk mendirikan semahir, dan berhenti belakang apa yang Allah SWT tak kena. Apa yang malaikat tak kena, bangun busuk ni malaikat tak kena. Masuk masjid, kita tak faham kalau kita dah panggil ke mana, hilang dari diri lagi. Dia orang lain faham, dia orang mu'min kan sifat dia kan. Segeralah kebaikan, segeralah kebaikan. Dan benda itu merugikan dari sudut dunia, dari sudut kesihatan, dari sudut ekonomi, dari sudut kebaikan. Jadi Allah SWT bagi tahu kena sebagai jawapan pada sama-sama hubungan Allah dalam badan, dalam hukum atau sebelumnya. Allah SWT bukan satu kesalahan bagi orang yang beriman dan beramal soleh berkenaan dengan apa yang terjadi makan sebelum kesalahan. Sekiranya kita amat takut, sekiranya kita benar-benar bertakwa, dia benar-benar beriman dengan Allah, dia beramal soleh, kemudian dia cuba rawat. Cuba rawat diri dia, aman, summa taqwa ahsan. Kemudian dia bertakwa, dia perbaiki amalan dia. Amalan dia, Allah yuhibbul muhsinin. Dan Allah tak suka pada orang yang muhsinin. Kita nak supaya masyarakat kita tak terjebak dengan pekudon, tak dengan dadang. Maka kita kena ambil langkah pertama, langkah pertama. Tak wakil keluar. Tak boleh bisa rokok depan anak-anak, depan generasi. Langkah dia ada. Lagi mana kita tak ambil dengan gini, maka kita orang yang mana terlibat dan lain-lain. Kemudian menyukur, kita kalau ini. Bayangkan generasi malu tak jenis, orang yang bisa rokok. Ini yang mula lagi mana? Dalam zaman kita lah, kita ni terlepas, rokok dah terlepas. Dalam zaman lah ni, anak jadi kau isap pun, kamu ni lepas ambil wik. Tak? Budak-budak sekolah lah ni kata, aku tak depan buah aku ya, buah aku tak apa. Dia suka pendera. Buah dah tahu Tuhan. Anak dah maju sebab tak tu. Ini maju nasib baru kita ni. Jah tiga, jah empat, jah lima, kena ada benda ni. Tak mustahil kah? Dia kata, masa keadaan yang gila lah, indah gila. Umur 13, 14, 15 ni Allah sumak boleh. Mak boleh. Dan jati ke umur 9, 10, 11 ni Allah mana kita duduk sayang lagi. Duduk singgung lagi ni. Ya, boleh singgung lagi, boleh sayang lagi. Kum, terlibat dah. Pak Maya umur 13, 14, 15 dah. Tak lima angkat pun. Dan punca dia, kerana kita dah tunjukkan lagi. Sebab tu kita kata paling kurang nanti kena kisah apa, kisah tempat ada orang kan. Tak ada budak-budak. Kisah dalam pantah, kisah biar tak ada. Biar kira pada kita benda tu. Budak tu ni kita budak suruh anak bini. Jauh ke? Macam mana? Ni kita nak bina. Paling kurang orang yang masjid tu. Jadi kalau hubungnya dia dengan masjid, dengan semaya ni lah. Ni pakai benda tu dia berhenti. Ni pakai dia. Dia kena berhenti. Kita dengan Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu wa hum yuridun la yabluwannakum Allah ta'ala bimithlihi. Dunia ni tempat ujian. Wahai orang beriman, pasti Allah Ta'ala uji kamu dengan sesuatu. Ya, sesuatu. Kamu apa? Cuma dia ayat ni bagi tahu berkenaan dengan binatang buruan. Bila kita buat haji, Allah Ta'ala bagi tahu. Tapi ini konsep Allah Ta'ala bagi. Dunia ni tempat ujian. Pasti kamu akan uji kamu dengan sesuatu. Sama ada dalam ayat ni berkenaan dengan binatang buruan atau benda lain. Dan bentuk ujian Allah lah ke mana? Tanaluhu aidikum warimahukum. Bila diuji orang yang nak buat haji, nak buat umrah, binatang-binatang buruan, kalau tak pakai ihram, tak liam. Pakai dia wajib ihram juga ada. Ni aja talbiyah ya. Orangnya jina sebenarnya. Ini bentuk ujian Allah. Tanaluhu aidikum warimahukum. Kamu menikah dengan tangan kamu dengan lebih-lebih kamu. Ini Allah Ta'ala bagi tahu kamu dia. Allah SWT uji kita dengan Allah Ta'ala permudahkan maksiat. Langgar yang perintah Allah Ta'ala dipermudahkan. Dan kita kena berhati-hati. Apa pada dapat lagu itu? Ya'lam Allah man yakhafu bil ghaib. Supaya Allah Ta'ala dapat zahirkan. Siapa dia takut kepada Allah dalam keadaan yang baik. Hanya. Dan nak sampai kita, kami ada telefon. Kami ni. Tak ada orang yang tanya. Tak ada orang yang tanya. Tak ada orang yang tanya.
Allah Ta'ala berbodoh maksiat. Ini betul ujian. Ini betul sedang. Sebab itulah jadi Nabi ajar ya. Jika sebab ada ibu dan gua semaya ijmo'o, dan semaya sunnah, amal zikir. Ini untuk melindungi kita. Untuk melindungi kita. Supaya kita sudah ada beriman dengan malaikat. Malu masuk umur yang bagi salam, malaikat rahmat ada dalam umur kita. Apa ada suara yang mungkin, tapi sama dia malaikat-malaikat. Ini efek yang beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat. Rasa malu. Malu dengan Allah SWT, makhluk-makhluk Allah SWT yang soleh. Dan ini kawan Allah. Allah Ta'ala bagi itu pasti kami akan uji kamu dengan sesuatu. Tak seperti mana bila ayat ini bagi tahu bila diuji dengan buah umrah, pakai ihram, maka binatang-binatang liar jadi jina. Yang mana kita kamu tak angkat dengan tangan kamu dengan lebih dengan Allah Ta'ala kata bahawa Allah Ta'ala pada pun ya namun Allah Ta'ala sahih. Kita ni benar-benar beriman dengan dia ketika lari. Kami bernilai. Bernilai. Bapak ni tak ada makna tadi. Siapa dia langgar? Selepas turun ayat Allah, sebab dia tahu benda ni haram dan mutalib, maka bagi dia azab dengan ini masa yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu wa ibrahimah, jangan kamu pun binatang berbuat wa antum hurum, dalam keadaan kamu pakai ihram, dalam keadaan kamu buat haji atau umrah, atau dalam keadaan kamu berada di tanah haram. Mana buat umrah, buat haji lagi di tanah dan dua kali haram, empat kali ganda. Kalau tak pakai ihram pun duduk di tanah haram, haram juga pun. Paman kata yang hukum cuma siapa dia tak sal, tak kena kawal diri, bunuh juga binatang buruan. Itu gaya itu. Jadi ketika mana ayat ini turun kan, gambar daripada sahabat ni. Nah, ni dari kali kelapar ni. Nampak? Kesepuk kita makin dia banyak kedai coteng gini dah. Kamu ada tak pakai daging, kamu ada tak pakai kuali, kamu ada tak pakai kuali tu kira. Tiba-tiba pakai air ya tuan, hanya mau hidup kita berani. Itu kan? Let's go. Allah Ta'ala begitu. Siapa dia? Di antara kamu itu nak bunuh binatang buruan, maka balas saya dia kafar jazam mislim al-qatal min al-jazam. Maka balas saya dia, kafarah dia tu dia kena sembelih. Binatang buruan dia setara. Dia kena sembelih binatang ternak kan? Setara dengan binatang buruan dia. Siapa dia buat keputusan? Yahkumu bihi dhawa adli minkum. Yang akan buat keputusan ni dua orang adil. Di kalangan yang akan berbuang ya, oleh warah mualik itu. Yang akan buat, yang akan menilai binatang buruan kita setara dengan kamu. Dengan kambing ke, dengan piri ke, dengan lembu ke, dengan unta ke. Maka dia menilai. Dan binatang hak ni, binatang ala an'am ni, kalau nak beli sebelah ni, hendaklah di bawah ni, ke Kaabah. Ke Kaabah ni, ke tanah haram. Di sembelih bagi kepada kafir di sana. Ataupun kalau tak mampu, kau kafar pun ta'am masyaki bagi makin pada orang miskin. Bagi makin pada orang miskin, nilai dia pun sama. Nilai dia sama dengan binatang buruan dia akan dibuat manusia oleh tidak boleh. Ataupun Allah dulu dah dikasihnya, nak bagi makin pun tak ada pilih juga, maka puasa. Puasa pun dengan nilai, tidak berkait dengan binatang buruan. Liyadu wabala amri, supaya kamu rasa akibat perbuatan dosa kamu. Tak boleh biar, tak boleh maaf dengan saja-saja. Kena ada denda juga. Sama ada kata kaya dengan perbuatan binatang ternak kan, ataupun dengan bagi makan pada miskin, ataupun dengan kosong bagi yang tidak ada kemampuan. Apa Allah ma'amma salah, Allah ta'ala maaf. Ini adalah dalil. Tapi siapa dia buat lepas ni, mana ada siapa dia buat semula. Bayang tapi mumpah Allah ta'ala akan malah. Akan malah dia, akan hukum dia. Ya Allah ni siapa dia? Aziz Maha Perkasa. Dan ini sifat Allah. Junti ke maha kembali dan kita lupa Allah Ta'ala tak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala ribat buat Allah Ta'ala. Radhi Allah Ta'ala. Muhammad.